Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Marskal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, mengucapkan selamat hari lahir ke-63 tahun Undang-Undang Pokok Agraria dan selamat hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2023. UUPA hadir untuk mewujudkan keadilan dalam pertanahan. Untuk itu, mari kita selesaikan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL untuk memberikan kepastian hukum menuju Indonesia lengkap. Melalui PTSL, Kementerian ATR BPN telah berhasil mendaftarkan 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang. Dengan program ini, Kementerian ATR BPN telah berhasil menetapkan 10 kabupaten kota yang telah dinyatakan sebagai kota lengkap. Kita harapkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar seluruhnya. Kementerian ATR BPN juga mendorong pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah seperti gereja, pura, masjid, dan rumah ibadah lainnya yang dilakukan tanpa diskriminasi untuk ketenangan beribadah bagi umat beragama di Indonesia. Dalam menjalankan program tersebut, Kementerian ATR BPN tidak dapat bergerak sendiri. Perlu dibangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak terkait. Kinerja dan kolaborasi Kementerian ATR BPN untuk Indonesia Maju